Kian melemahnya harga batu bara di pasar global membuat emiten pertambangan dan alat berat United Tractors UNTR agresif untuk mendiversifikasi lini bisnisnya. Presiden Direktur UNTR Frans Kesuma mengatakan saat ini perseroan sedang mengembangkan bisnis di pertambangan mineral, terutamanya emas. Hal ini akibat penurunan harga jual batu bara yang tercatat melemah hingga 17,46% sepanjang tahun 2019. UNTR saat ini tengah melakukan uji tuntas atau due diligence untuk beberapa tambang yang sudah dibidik. Sebelumnya perseroan merevisi target penjualan alat beratnya dari 4.900 menjadi 4.000 unit pada tahun 2019. United Tractors optimistis penurunan penjualan alat berat yang sangat bergantung pada fluktuasi harga batu bara dapat dikompensasi dari lini bisnis pemeliharaan alat atau spare partnya. Kan proyek lain memang seperti disampaikan sekarang fokusnya adalah di kalau itu pun thermal coal adalah yang benar-benar high quality itu satu, kedua yang tidak berhubungan dengan thermal coal yang sekarang fokus adalah coking coal dan juga mineral memang yang baru saja adalah emas dan depan emas memang masih menjadi priority. Kalau itu ada tentu kami akan terbuka untuk bisa mengakuisisi ataupun mengambil teman-teman. Pergerakan saham United Tractor tepat pukul 9.30 menit ada koreksi 0,85% dan diperdagangkan saat ini di 26.200 per unit saham.